Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bertemu lagi dalam channel Cikgu Fazli Handsome. Okey, untuk video kali ini kita akan kembali menyambung pembelajaran kita untuk siri modul SPM yang ke-8, iaitu tajuknya ketersamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, kita tengok contoh-contoh soalan. Okey, dalam bahagian A, kertas 2 SPM yang mungkin keluar dalam kertas sebenar nanti. Okey, tengok soalan nombor 1. Pada rajah di ruang jawapan, lorek rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketersamaan berikut. Okey, yang pertama, X tambah 3Y lebih besar daripada 9. Yang kedua, Y lebih kecil atau sama dengan X. Yang ketiga, X lebih kecil daripada 9. Okey, langkah pertama kita kenal pasti mana dulu ketersamaan yang ada dalam gambar. Okey, tengok yang pertama ni ada X tambah 3Y lebih besar atau sama dengan 9. Tengok, okey ada. Okey, jangan tengok dia punya simbol dia. Okey, sebab dalam graf dia punya simbol ialah sama dengan. Okey, yang kedua, Y lebih kecil atau sama dengan X. Dalam graf, Y sama dengan X. Okey, dua-dua ni ada. Okey, sekarang yang tak ada apa dia? Yang tak ada ialah X lebih kecil daripada 9. So, dalam graf, mana dia garisan X lebih kecil daripada 9? Okey, sebelum tu, jangan lupa. Okey, kalau garisan lurus, kali lurus, simbolnya ialah lebih besar atau sama ataupun lebih kecil ataupun sama. Kalau garisan putus-putus, okey, garisan putus-putus, simbolnya lebih besar ataupun lebih kecil. Okey, jadi tengok sini, yang pertama kita kena pasti dulu kat mana X 9 ni. Okey, X, tengok pada paksi X, kemudian 9, tengok pada nombor 9. Okey, kemudian dah jumpa X 9 tu, tengok dia punya operasi dia ataupun dia punya simbol dia. Simbolnya ialah lebih kecil. Bila lebih kecil, dia punya garisannya ialah putus-putus. Okey, garisannya ialah putus-putus. Jadi kita kena buat garis putus-putus menggunakan pembaris daripada 9 ni sampai ke atas. Okey, gunakan pembaris. Okey. So sebab saya tak ada pembaris, saya buat dulu garis lurus macam ni. Okey, kemudian baru saya padamkan. Okey, saya padamkan sikit-sikit. Okey, so dah dapat garis putus-putus bagi Y lebih kecil daripada 9. So kita boleh tulislah. Okey, nak tulis pun boleh, tak tulis pun tak apa. So Y bila tulis, tuliskan sama dengan Y sama dengan 9. Y sama dengan 9 pula. Okey, tuliskan X sama dengan 9. Okey, bila dah dapat dia punya garisan X sama dengan 9 tu, baru kita nak lorekkan. Okey, sekarang tengok pada ketersamaan ni, X tambah 3Y lebih besar. Bila lebih besar, dia punya arah lorekannya ke atas. Okey, so garisannya mana? Saya highlightkan warna kuning dulu. Ini X. Okey, X tambah 3Y sama dengan 9. Bila lebih besar, dia punya lorekannya ke arah atas. Okey, macam ni caranya. Kita buat dulu, tak panah. Kemudian, yang kedua. Okey, saya tukar dulu jap. Dia punya pen highlight dia. Okey, saya tukar highlighter kejap supaya nampak perbezaan garisan dia. Ini Y lebih kecil atau sama dengan 9. Okey, ini garisan dia. Okey, Y sama dengan 9. Sorry, Y sama dengan X. Kemudian tengok dia punya simbolnya lebih kecil. Bila lebih kecil, dia punya anak panahnya ke arah bawah. Okey, ke arah bawah macam ni. Kemudian last kali, okey, saya pandangkan balik simbolnya juga warna kuning. Saya tukar dia punya highlighter. Tukar warna ungu lah. Okey, X lebih kecil dari 9. So bila lebih kecil, dia punya anak panahnya ke sebelah kiri. Okey, ke sebelah kiri. Okey, sekarang kita tengok mana satu garisan ataupun mana satu rantau yang mempunyai 3 anak panah. Okey, saya nampak ruang tengah-tengah ni kan. Okey, so ruang tengah-tengah ni yang kita kena highlightkan dia. Okey, kita kena lorekkan dia. Okey, so baru lengkap dia punya jawapan. Okey, tengok satu B pula. Okey, yang pertama dia kata apa? Y tambah 2X lebih kecil daripada 4. Mana garisan dia? Okey, garisan dia.
Okey, garisan dia ni y tambah 2x sama dengan 4. Okey, kemudian yang kedua, 4 lebih kecil daripada 4 lebih kecil atau sama x tambah 6. Mana garisan dia? Yang ni. Okey, y sama dengan x tambah 6. Okey, kemudian yang ketiga, ada tak dia punya garisan dia? Okey, tengok sini, y sama dengan 4. Dalam gambar tak ada. Jadi kita kena cari kat mana y sama dengan 4. Caranya mudah. Okey, kita cuma cari ni y, tengok pada paksi y, ini 4, tengok pada nombor 4. Kemudian tengok dia punya simbol, bila lebih besar, okey, dia punya garisan putus-putus. So dia melalui nombor 4 ni. Okey, kita buat garis lurus, pastikan guna pembaris. Okey. So saya kena padamlah sebab dia garisan putus-putus. Okey, kalau pelajar semua boleh terus buat garis putus-putus ni. Tak perlu nak buat macam saya ni. Okey. So kita dah okey, siap buat garisan putus-putus bagi y lebih y sama dengan 4. Okey, kemudian kita nak lorek pula. Okey, tengok. Yang pertama. Okey, kertas saman yang pertama. Okey, y tambah 2x lebih kecil daripada 4. So garisan yang warna kuning ni, okey, lebih kecil anda panah ke arah bawah. Okey. Kemudian tengok garisan yang warna biru muda ni, simbolnya pun sama, lebih kecil. Bila lebih kecil, anak panahnya pun ke arah bawah juga. Okey, ni arah bawah. Kemudian tengok garisan putus-putus ni. Okey, yang warna purple ni, okey, dia punya simbolnya lebih besar. Bila lebih besar, dia punya anak panahnya ke arah atas. Okey, arah atas. Okey, kemudian kita tengok mana satu rantau yang mempunyai tiga anak panah. Okey, so kita nampak senang ni jawapannya. Jawapannya di tengah-tengah ni. Okey, so kita dah siap. Okey, membuat contoh soalan yang pertama, kita melorek rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. Okey, sekarang tengok contoh yang kedua pula. Okey, contoh yang kedua, pada satah kartes. Okey, pada satah kartes di ruang jawapan, lukis dan lorek rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear berikut. Okey, diberi sini y lebih besar atau sama negatif x tambah 7. Yang kedua ialah y lebih kecil daripada x, dan yang ketiga ialah x lebih kecil daripada 6. Okey, saya bezakan setiap ketaksamaan dengan warna highlight yang berbeza. Okey, sekarang kita nak kena lukis. Okey, jadi yang pertama kita kena, bila nak lukis, kita kena buat dia punya persamaan dulu. Okey, untuk persamaan yang saya buat warna kuning ni, okey, so kita kena tukarlah y sama dengan negatif x tambah 7. So cara nampaknya senang. Yang pertama kita letak sini, apabila x sama dengan 0. Okey, bila x sama dengan 0, y sama dengan berapa? Okey, bila x ini sama dengan 0, okey, so y akan sama dengan 7. Okey, yang kedua, bila y sama dengan 0. Okey, yang kedua, bila y sama dengan 0. Okey, so kalau y sama dengan 0 pula apa jadi? Y sama dengan 0, maka 0 sama dengan negatif x tambah 7. Kita pindahkan x ni ke sebelah kiri, negatif akan dapat positif. Jadi x sama dengan 7. Okey, dah dapat x 0, y 7. Yang kedua, y 0, x 7 juga. Okey, jadi kita kena plotkan titik x 0, y 7 kat mana. Okey, kita plotkan titik. Okey, x 0, sini x 0, y 7 atas sekali dah ada sini. Yang kedua, y 0, x 7. Okey, y 0, x 7 kat sini. Okey, kita plotkan titik dan gunakan pembaris. Kita buat, oh nanti dulu, tengok dia punya simbol. Okey, simbolnya lebih besar atau sama, jadi dia punya garisannya garis lurus, okey, bukan putus-putus. So pastikan guna pembaris, eh. Okey. So kita boleh label lah sini, y sama dengan negatif x tambah 7. Nak tulis pun boleh, tak tulis pun tak apa, supaya nampak. Okey, yang kedua. Okey, yang tulisan berwarna biru muda ni. So y
sama dengan X. Ini mudah. Bila Y sama dengan X, dia punya garisannya mesti berada di tengah-tengah kotak ni. Okey, jadi daripada kosong ni terus buat garis lurus macam ni sampai ke atas. Dah siap. So inilah Y sama dengan X. Okey, lagi mudah, tak ada masalah. Okey, sebab apa? Kalau Y kosong. Okey, kalau Y kosong, X pun kosong. Kalau Y 1, X pun mesti 1 dan seterusnya sampai ke nombor yang paling atas sekali. Okey, yang ketiga, X sama dengan 6. Kat mana garisan X sama dengan 6 ni? Okey, garisannya kita cari. Okey, so tengok pada huruf X ini, tengok nombor 6. Okey, ni 7. So satu kotak ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si 6, sini 6. Okey, kemudian dalam simbol ialah lebih kecil. So garisannya putus-putus. So kita buat garisan putus-putus. Okey, gunakan pembaris. Okey, jadi saya kena padam sikit. Okey, supaya nampak garisan putus-putus. Okey. So kalau pelajar boleh gunakan terus pembaris buat garisan putus-putus terus, tak ada masalah. Okey, sekarang okey saya labelkan sini. Sini X sama dengan 6. Okey, sekarang kita kena lorikkan. Okey, so tengok dia punya simbol. Okey, tengok yang warna kuning ni, dia kata lebih besar. Okey, so yang warna merah ni tadi, okey, ataupun saya highlightkan warna kuning lah supaya nampak kat mana garisan dia. Okey, so ni warna kuning tadi, okey, dia punya simbolnya lebih besar. Okey, maka andapannya ke arah atas. Okey, kemudian garisan biru muda ni pula, okey, yang warna purple ni. Okey, kemudian tengok dia punya simbol. Okey, simbolnya pun lebih kecil, lebih kecil ke arah bawah. Okey, kemudian garisan putus-putus ni saya highlightkan warna purple. Ini yang putus-putus ni saya highlightkan warna purple. Dia punya garisannya, okey, lebih kecil. Sebab lebih kecil, so andapannya sebelah kiri. Okey, kemudian tengok mana rantau yang mempunyai tiga anak panah yang sama. So di tengah-tengah ni kita kena lorikkan dia. Okey, lorikkan. Okey, so dah siap. Okey, seterusnya tengok soalan B pula. Okey, soalan B yang pertama, Y lebih kecil atau sama negatif 2X tambah 10. Okey, kita tulis siap-siap dekat bawah ni. So Y yang pertama, Y sama dengan negatif 2X tambah 10. Sekarang nak cari nilai X dulu. So nilai X, Y sama dengan 0. Bila Y sama dengan 0, tak adalah, kita buat X dulu lah, senang. Okey, kita buat X dulu. Okey, so bila X sama dengan 0, so bila X ni 0, okey, maka semua ni akan jadi 0. Jadi Y tinggal 10. So Y sama dengan 10. Kemudian tukar pula. Bila Y sama dengan 0, apa jadi pada X? Okey, jadi Y ni akan jadi 0. So 0 sama dengan negatif 2X tambah 10. Negatif 2X kepindah sebelah kiri, negatif akan jadi positif. So 2X sama dengan 10. Okey, 2X sama dengan 10. Ini dah darab pindah sebelah kanan, dapat bahagi. 10 bagi 2 sama dengan 5. Jadi yang pertama X kosong Y 10. X kosong Y 10 dah ada sini, kita pangkahkan. Yang kedua, Y kosong X 5. Okey, Y kosong sini kosong, Y 5. So 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kita pangkah sini dan kita buat garis lurus. Okey, pastikan guna pembaris. Okey. Okey, kita boleh labelkan sini. Apa nama garisan tadi? Y sama dengan negatif 2X tambah 10. Okey, yang kedua pula. Okey, ni silam eh. Ini tambah. Okey, yang kedua, saya highlightkan warna biru muda. 3Y lebih kecil atau sama 4X tambah 12. Okey, kita buat sebelah kanan ni. Okey, so 3Y lebih kecil 4X tambah 12. Okey, apabila X sama dengan 0. Okey, ini sama dengan 0. Ok,
Okey, bila x sama kosong, 4 ni pun akan jadi kosong sebab 4 darab kosong dapat kosong. Jadi, nah ini pun silap simbol. Sorry. Okey, tak perasan. Okay, sama dengan. Jadi, bila x kosong, jadi 3y akan sama dengan 12. Okey, jadi ini darab pindah sebelah kanan dapat bahagi y sama dengan 12 per 3 sama dengan 4. Yang kedua, y sama dengan kosong pula. Okey, bila y sini kosong, maka 3 ni pun akan dapat kosong sebab 3 darab kosong akan dapat kosong. Jadi macam mana tulis dia? Kosong sama dengan 4x tambah 12. Okey, kita pindahkan 12 ni ke sebelah kiri, maka positif akan jadi negatif. Jadi 4x sama dengan negatif 12. So ni darab pindah sebelah kanan dapat bahagi negatif 12 per 4. Jawapannya ialah 3. Jadi sekarang x kosong, y 4, y kosong, x 3. So kita plotkan. Okey, kita plotkan dia punya titik x kosong, y 4, x kosong, y 4 ini 10. Jadi bermaksud satu kotak ni nilainya 2. 2, 4. Okey, so kita plotkan sini x kosong, y 4. Yang kedua, y kosong, x silap ni negatif 3. Okey, x negatif 3. Kat mana negatif 3? Y kosong, x negatif 3, kita pangkar kat sini. Okey, kemudian kita buat kali lurus menggunakan pembaris. Okey, so kita label kat sini lah. 3y sama dengan 4x tambah 12. Okey, so garisan yang ketiga ialah, okey, garisan yang ketiga ialah y lebih besar daripada 2. So kat mana y lebih besar daripada 2? Tengok pada paksi y, tengok pada nombor 2 ni. Okey, kita buat garis putus-putus ke garis lurus. Okey, nak tengok senang saja. Tengok dia punya tanda sini lebih besar. So bila lebih besar dia punya tandanya putus-putus. Okey, jadi kita buat garisan ni yang melalui titik y sama dengan 2, buat garis lurus macam ni. Okey, dan saya akan buat putus-putus lah sebab saya tak ada yang boleh buat putus-putus terus kan. Ha, so pelajar boleh terus buat garis putus-putus, tak ada masalah. Okey, sekarang kita nak kena lorekkan. Okey, nak lorekkan, saya highlightkan dulu. Yang pertama, pen warna highlight warna kuning untuk garisan yang berwarna merah ni. Okey, kemudian tengok dia punya tanda dia. Okey, tanda dia bila lebih kecil, dia punya anak panah ke arah bawah. Okey, kemudian tengok pen yang warna biru muda ni. Okey, untuk garisan yang berwarna biru ni, tengok dia punya tanda dia. Tandanya ialah lebih kecil juga. Jadi anak panahnya pun ke arah bawah juga. Okey, kemudian pen yang berwarna purple, highlight warna yang berwarna purple, saya highlightkan. Okey, kemudian dia punya tandanya lebih besar. So bila lebih besar, dia punya anak panah ke arah atas. Okey, sekarang tengok mana satu kawasan ataupun rantau yang mempunyai tiga anak panah. Okey, semesti kita nampak dia berada di tengah-tengah ini. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita terus lorekkan dia. Okey, lorekkan dia. Okey, tak ada masalah. Okey, lorekkan. Okey, so kita dah siap. Okey, membuat contoh soalan nombor 2. Okey, yang pertama kita lukis dia punya garisan. Dan yang kedua, baru kita melorekkan rantau yang memuaskan sistem kertasaman linear. Okey, so cukup sekali itu video saya untuk kali ini. Okey, sebab rasanya untuk dua soalan ni pun dah cukup panjang lebar, saya dah buat penjelasan. Okey, mengenai yang pertama tadi, kita dah melukiskan garis dan juga kita melorekkan rantau. Dan yang kedua ni, kita melukiskan garisan pada ruang satakan test dan juga kita melorekkan rantau yang memuaskan sistem kertasaman linear. Okey, untuk video yang akan datang, kita akan melihat pula contoh soalan yang ketiga dan soalan yang keempat. Okey, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel YouTube saya, Cikgu Fazli Handsome. Jika ada sebarang komen, teguran, pertanyaan dan sebagainya, boleh tuliskan pada ruangan komen. Dan jika inginkan nota-nota yang saya gunakan dalam video saya, boleh subscribe channel Telegram saya, Cikgu Fazli Handsome. Okey, sekarang kita berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye!